Yogyakarta atau banyak yang menyebutnya Jogja terkenal sebagai pusat budaya dan seni di Indonesia. Lemes capek pasti ya. Belum tidur ya? Belum. Sudah. Dari berapa siswa ini? 50 siswa yang jam sudah cuma satu tadi. Yang lainnya nggak tidur. Nah, hari wisatanya tahun ini kepada kami Pesona Wisata Tour and Travel dan bersama dengan Armada Bus PO SAE dari Kota Riau Ponorogo. Nah, dan ada duduk semuanya dan Bapak Ibu ya. Mungkin mau dipimpin doa dulu Pak Ibu Guru. Kebetulan ya untuk rute kita di tahun ini ya atau di hari ini tanggal 23 Februari 2019. Hari ini kita nanti mengadakan trip ke kawasan Jogja sebelah utara. Jadi sudah pernah ke Kaliurang sungai. Keistimewaan Kota Yogyakarta membuat CV Pesona Wisata Eksekutif mengajak rombongan dari keluarga besar SMP Negeri 3 Telopo untuk berkunjung dan melihat ada apa saja di Yogyakarta. Rombongan kami berangkat sekitar pukul 2 dini hari. Kali ini sebanyak 3 bus atau sekitar 150-an siswa-siswi akan berangkat dengan tujuan Kota Pelajar Yogyakarta. Sekitar 5 jam perjalanan, matahari sudah menunjukkan sinarnya. Sebelum sampai ke lokasi pertama, rombongan kami sarapan terlebih dahulu di rumah makan Bumayer Cawas Bypass Klaten. Rumah makan ini sudah menjadi langganan Pesona Wisata ketika berwisata di wilayah Yogyakarta. Kenapa langganan? Karena menunya aduhai. Itu juga terbukti rombongan SMP Negeri 3 Telopo dengan lahapnya menikmati hidangan. Terasa kenyang dan kami sudah rapi kembali. Rombongan siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pertama yang ada di wilayah Kaliurang. Sepanjang perjalanan menuju ke lokasi, kami disuguhi dengan pemandangan yang aduhai, yakni Gunung Merapi dengan gagahnya terlihat di sepanjang jalan menuju Kaliurang. Di daerah Kaliurang, atau tepatnya kami berada di Taman Kaliurang nantinya, akan melaksanakan outbound guna meningkatkan kekompakan dan konsentrasi dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Telopo. Sampainya di Taman Kaliurang, kita juga disuguhi dengan udara yang sejuk dengan nuansa hijau, rerumputan, dan taman. Di tempat outbound ini, rombongan dari SMP Negeri 3 Telopo akan dipandu oleh tim outbound. Siswa-siswi diajak untuk bermain perintah, yang salah satu contohnya perintah Pak Mahfud. Bagi mereka yang bergerak atau melakukan sesuatu tanpa kata perintah Pak Mahfud, maka mereka akan diberikan bedak tepung ke wajahnya. Permainan ini juga dimaksudkan untuk menjaga konsentrasi kepada mereka. Tidak hanya itu saja, mereka juga diberikan permainan dengan menghafal Pancasila dengan menyebutkan setiap kata di teks Pancasila termasuk nomor urutan.
Tidak hanya itu saja, siswa-siswi dari SMP Negeri 3 Telopo juga diajak untuk bermain ketangkasan dengan bermain permainan baik gelinding karpet, bola pingpong, hingga tali temali dan sedotan. Ya, salah satu tujuannya adalah memberikan kedisiplinan kepada anak-anak, termasuk rasa tanggung jawab pribadi, sehingga nanti setelah selesai kegiatan ini nanti bisa menerapkan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Harapan kita adalah anak-anak nanti memang beberapa diadakan LDK juga termasuk saya melihat tadi bagaimana permainan yang diadakan di lokasi ini. Anak-anak sangat antusias kan. Ya harapannya nanti begitu sampai di sekolah belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian bisa memetik hasil dari kegiatan. Merupakan suasana yang baru, sejuk, kemudian sangat-sangat kondusif untuk kegiatan-kegiatan semacam outbound kepada siswa. Puas melakukan outbound di Taman Kaliurang yang menguras tenaga, perut sudah mulai keroncongan. Waktunya kita makan siang. Kali ini tim dari Pesona Wisata sudah menyiapkan lokasi yang kece untuk makan siang. Kami makan siang di Muara Kapuas dengan menu spesial ikan bakar. Siswa-siswi mulai masuk ke Muara Kapuas dan mereka mulai mengambil makan siang dan langsung menyantap menu dengan lahapnya. Yang istimewa lagi nih pemirsa, Pesona Wisata juga menyediakan hiburan untuk keluarga besar dari SMP Negeri 3 Telopo. Sekali siswa-siswi juga turut berjoget bersama-sama hingga ada gurunya yang bernyanyi. Puas makan siang di Muara Kapuas, kami lanjutkan perjalanan untuk menuju ke hotel untuk tempat kami menginap nanti. Tempat hotel kami berada di kawasan Stasiun Tugu, tepatnya di Hotel Bhinneka, Yogyakarta. Perjalanan menuju hotel disambut dengan rintik air hujan. Tetesan air hujan menambah syadunya melaku-melaku makin seru kali ini. Sekitar 1 jam perjalanan dari Kaliurang, kami telah sampai di area Hotel Bhinneka Yogyakarta. Siswa-siswi SMP Negeri 3 Telopo mulai diberikan kunci kamar masing-masing. Satu kamar diisi sekitar 6 siswa ataupun siswi. CV Pesona Wisata Eksekutif akan memberikan pelayanan yang maksimal bagi para kliennya. Hotel yang nyaman dan strategis diberikan demi kepuasan para kliennya. We'll be right back.
pagi harinya atau hari terakhir perjalanan kami di Jogja. Selesai makan pagi, kami kemudian berkemas memasukkan barang-barang ke bagasi bis sebelum keberangkatan menuju ke destinasi wisata di Yogyakarta. Di hari terakhir kami akan menuju ke wilayah Malioboro. Kami akan belanja oleh-oleh terlebih dahulu. Kami menuju ke pusat oleh-oleh Jokem. Sudah tahu kan, oleh-oleh khas Jogja itu apaan? Ya, bakpia. Bakpia kacang ijo hingga keju dan beragam rasa lainnya. Pusat oleh-oleh Jokem ini, keluarga besar dari SMP Negeri 3 Telopo diperbolehkan untuk melihat langsung proses pembuatan bakpia di dapur langsung. Selain berbelanja, ini juga dimaksudkan nantinya dapat menjadikan siswa-siswi dari SMP Negeri 3 Telopo termotivasi menjadi pengusaha yang salah satunya adalah bakpia. Di rumah Dion, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang ingat kok kira-kira? Iya.